Salam hormat. Terima kasih karena menonton video ini. Pelawanan Johor Darul Takzim menentang KL City FC tempo hari memang sudah dijangka akan menjadi pelawanan yang sangat sengit dan panas. Apabila beberapa insiden yang tidak diingini berlaku pada pelawanan itu. Pertemuan juara Liga Super dan juga juara Piala Malaysia musim lepas ini menjadi perdebatan apabila KL City FC dikatakan mahu membalas dendam atas kekalahan pada perlawanan Piala Sumbangsih tempoh hari. Pada perlawanan Liga Super tempoh hari, perlawanan itu menjadi panas apabila kedua-dua pasukan bermain agresif sehingga menyebabkan banyak layangan kad kuning. Namun yang menjadi perhatian adalah apabila pemain tengah Kenny Palas dilayangkan kad merah selepas tidak balas terhadap Yando Velasquez tidak disenangi pengadil perlawanan. Selepas berakhirnya perlawanan, kemarahan dan ketidakpuas hatian Kenny belum reda apabila telah memuat naik satu hantaran berbunyi begini. Malaysia sudah merdeka, tetapi bola sepak Malaysia masih lagi dijajah, kata beliau. Hantaran Kenny juga mengandungi imej wang kertas yang mendapat reaksi peminat-peminat bola sepak tanah air. Tindakan Kenny itu berkemungkinan bakal diambil tindakan oleh Persatuan Bola Sepak Malaysia